Alright, kita kan dulu. Album pertama pasti. Okay, sebenarnya album ni memang dah lama Daniel nak buat. Sebelum ni Daniel banyak terlibat dalam album Cina. Dan sekarang kali pertama Daniel buat full album, mini album dalam semua lagu Melayu. Kamu tepuklah sikit untuk Daniel, kamu. Dan album yang berjudul Pasti, sebab Daniel rasa sebuah album ini Daniel sangat suka dan pasti dimiliki oleh semua. Dan yang pastinya kepada mereka-mereka yang dekat depan ni yang minat sangat dengan Daniel ni, Daniel akan buka kelas bahasa Melayu. Ya, saya nak ajar sampai dia cakap Melayu pasti. Dan soalan yang kedua. Ya. Yeah. Okey. Perkenalkan karya Daniel. Di Kau Ku Ingati, lagu yeah, untuk fans. Okey, sebenarnya lagu ni Daniel tulis masa album pertama masa buat lagu Cina. Dan album ni ditulis khas dedikasi kepada semua peminat. So lagu ini memang ditulis tentang diri saya sendiri. Saya rasa dan rasa saya bersyukur dapat jadi artis dan ramai peminat yang telah menyokong Daniel. Thank you very much for all your support. Alright, yeah. Daniel tengok tadi, Daniel bersyukur. Ya, yeah. Bersyukur lagi. Tak lama lagi tukar nama lah ni. Okey, dan seterusnya perasaan Daniel bekerjasama dengan penerbit terkemuka. Ya, sangat suka. Sebab? Sebab suka. Ini memang dah pernah bekerjasama dengan Abang Azlan Buasan. Dia banyak menulis nanti kau jauh-jauh sangat pada kat aku. Dia masih ambil abang kau, abang aku tak ambil. Aku tak glamour ke? Okey, soalan Cepu Mas. Soalan Cepu Mas. Pasti kenapa? Korang semua nak tahu. Daniel ni dah berpunya ke belum? Apa pasangan? Soalan yang biasa dijawab. Single dan tak habis lagi. Single tapi kurang berawal-awal. Kurang berawal-awal sebab sibuk kerja, sibuk album, sibuk buat kerja kerja seni lah. Ya. Yeah.